老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battletoads Depends dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siapkan cutungan perjalanan dari Mang Oyan? Guilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini terlihat merenung. Xiaoyan memikirkan mengenai sosok-sosok yang pada saat ini mengejar Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang bingung, Permaisuri pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan. Permaisuri bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini ingin pergi atau melanjutkan. Xiaoyan tidak langsung menjawab pertanyaan Permaisuri dan mata Xiaoyan pada saat ini sedikit fokus. Xiaoyan menunjukkan ekspresi berpikir sebelum akhirnya Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan berkata bahwa karena mereka datang dengan tekad bulat dan sepertinya mereka sangat yakin. Oleh karena itu, menurut Xiaoyan ada kemungkinan lain. Permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan bingung. Sementara itu Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan kembali mulai berbicara. Xiaoyan bergumam bahwa ada banyak penonton ketika mereka menghabisi dua prajurit Taizu yang kuat sebelumnya. Sesaat kemudian Xiaoyan segera menoleh ke samping menuju ke arah Tai King. Tai King seketika merasakan tatapan dari Xiaoyan dan wajahnya sedikit berubah. Tentu saja ia tidak takut kepada Xiaoyan, tetapi ia takut pada permaisuri yang berada di samping Xiaoyan. Merasakan tatapan tidak ramah dari Xiaoyan, detak jantung Tai King tiba-tiba bertambah cepat. Sosoknya ketakutan dan Tai King berpikir mungkinkah Xiaoyan mengetahui sesuatu. Xiaoyan pada saat ini segera berteriak dengan tajam memerintahkan Tai King mendekat. Suara Xiaoyan ini seperti guntur yang membuat takut banyak orang di sekitar. Segera tubuh halus Tai King juga gemetar dan sosoknya perlahan-lahan mendatangi Xiaoyan. Aura kebanggaan yang sebelumnya dipenuhi dengan dominasi di hadapan semua orang benar-benar menghilang dalam sekejap. Semua orang juga terkejut dan bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Ia benar-benar berani memarahi orang kuat di langkah lima keabadian. Banyak di antara kerumunan juga yang telah mengenali identitas asli dari Tai King. Mereka hanya bisa terdiam dan berita ini juga pasti akan menyebar ke dunia luas. Sementara itu Tai King pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Tai King bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini ingin dikatakan oleh Tuan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera berkata dengan dingin bahwa Tai King seharusnya tahu apa yang sedang terjadi. Tai King kembali bergetar sebelum akhirnya Tai King berkata, apakah Tuan menyalahkan Tai King karena ia tidak mengambil tindakan tepat waktu? Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya di manakah rekan dari Tai King. Wajah Tai King kembali pucat dan sosoknya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa ia juga tidak tahu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan memandang ke arah Tai King dengan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Kali ini mata indah permaisuri juga seketika tertuju kepada Tai King. Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika Tai King tidak memberitahu Xiaoyan, maka Xiaoyan hanya bisa melakukan pencarian jiwa. Tai King pada saat ini terkejut sebelum akhirnya teringat proses di mana Yu Guang dicari jiwanya oleh Xiaoyan. Tai King menggertakkan giginya dan Tai King pada saat ini tampak benar-benar bingung. Tai King telah menyumbangkan esensi darah jiwa di tangan permaisuri. Selama pikiran permaisuri bergerak, bahkan Tai King tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Tai King benar-benar sangat frustasi sebelum akhirnya Tai King buru-buru mulai berbicara. Tai King meminta Xiaoyan untuk menunggu dan menjelaskan mengenai Yu King.
Tai King berkata bahwa Yu King menjelaskan kepada Tai King bahwa ia akan menemui Tai King di lantai ke-9. Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata, mungkinkah tuan istana mereka juga akan bertemu dengan kelompok Xiaoyan di lantai ke-9? Ekspresi Tai King pada saat ini berubah dan Tai King benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan menemukan rencana mereka. Tai King terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Tai King mengangguk sedikit. Sementara itu Xiaoyan berkata dengan dingin agar Tai King mengirimkan berita dan memberitahu mereka bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tai King sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Namun ia segera mengikuti perintah yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera melambaikan tangannya memerintahkan Tai King dan Senju untuk mundur 100 meter. Permaisuri menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan aura dari permaisuri segera menyelimuti Xiaoyan dan permaisuri. Dengan begitu, maka tidak akan ada orang di sekitar yang bisa mendengar percakapan mereka. Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan khawatir Zuchi dan Taixu telah bergabung. Tampaknya Yu King telah memberitahu Zuchi bahwa orang-orang dari Taixu telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan. Karena inilah maka pada akhirnya 5 ahli dari Taixu begitu bertekad dan mengunci merangsak masuk ke dalam menara. Seharusnya mereka berencana untuk bergabung dengan Zuchi dan menghentikan Xiaoyan di lantai ke-9. Namun tentu saja hal ini hanyalah sebuah tebakan dari Xiaoyan. Hal ini hanya bisa diverifikasi setelah mereka berlima benar-benar memasuki menara ini. Permaisuri mengangguk sedikit mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera bertanya kepada permaisuri apakah rencana dari Yuan Er. Permaisuri tersenyum lembut dan berkata perlahan bahwa ia sepenuhnya akan patuh pada keputusan suaminya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiaoyan kembali merenung dan Xiaoyan berpikir bahwa pergi dalam keadaan seperti ini mungkin bukan pilihan terbaik. Jika Zuchi telah mengungkapkan informasinya, maka bahkan meskipun Xiaoyan pergi, orang-orang dari Taixu tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan dan akan terus mengejar Xiaoyan lebih jauh. Dengan begitu, maka pada saat ini rencana yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan hanyalah menghabisi mereka semua. Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung, permaisuri pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka telah memasuki menara. Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka sudah mulai berburu makhluk keabadian. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata sebaiknya Xiaoyan tunggu sejenak di sini. Sesaat kemudian permaisuri melangkah maju dan sosoknya menghilang begitu saja. Kelompok Xiaoyan dan sosok-sosok di sekitar pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa permaisuri bisa melewati menara sesuka hati. Tampaknya bagi permaisuri benar-benar tidak ada halangan di dalam pergerakannya. Setelah setengah batang dupa berlalu, pada akhirnya sosok permaisuri kembali muncul di samping Xiaoyan. Permaisuri segera berkata bahwa mereka telah menghabisi orang. Xiaoyan kembali mengangkat alisnya sedikit mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiaoyan lanjut mencubit dagunya sedikit dan merenung sebelum akhirnya Xiaoyan kembali berbicara. Xiaoyan bergumam bahwa jika ini permasalahannya, maka tebakan Xiaoyan sebelumnya pasti salah. Permaisuri pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi orang-orang ini tidak membunuh tanpa pandang bulu. Mereka juga bergegas menuju ke arah lantai 2 dengan kecepatan penuh. Dengan begitu, maka menurut permaisuri, tebakan suaminya sebelumnya benar. Xiaoyan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera berdiri. Xiaoyan segera berkata sebaiknya mereka pergi ke lantai ke-6. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menunda orang-orang ini sebanyak mungkin. Permaisuri pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan.
Permaisuri juga berkata agar mereka jangan khawatir karena kekuatan orang-orang ini belum mampu menembus batasan spasial di menara pembunuh. Mereka tidak dapat mengontrol ruang yang akan mereka tuju. Bahkan jika mereka dapat menguncinya, peluang untuk bertemu dengan mereka di lantai ke-9 sangat sedikit. Xiaoyan pun mengangguk karena Xiaoyan pada saat ini tidak ingin segera bertempur dengan orang-orang ini. Xiaoyan berniat untuk menerobos ke puncak Dogat Bintang 9 terlebih dahulu. Xiaoyan juga harus memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Terlebih lagi dengan adanya kekuatan spasial, maka orang-orang ini tidak akan berkumpul begitu memasuki lantai berikutnya. Mereka akan diteleportasi ke tempat berbeda dan mereka akan berpisah. Begitu mereka memasuki lantai kedua, mereka secara paksa benar-benar akan dipisahkan satu sama lain. Hal ini akhirnya akan memberikan kesempatan bagi Xiaoyan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Taiking dan Senju mendekat. Mereka pada saat ini bergegas untuk melesat menuju ke lantai ke-6. Namun begitu mereka hendak memasuki berkas cahaya, Senju pada saat ini segera meminta Xiaoyan untuk menunggu karena Senju tidak bisa memasukinya. Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Senju dan Xiaoyan sama sekali tidak menanggapi perkataan Senju. Xiaoyan hanya menatap ke arah Taiking sebelum akhirnya Xiaoyan segera melesat. Taiking menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan Taiking pada saat ini segera mengikuti pergerakan Xiaoyan. Keduanya meninggalkan Senju di lantai ke-5 sendirian. Senju menggertakkan giginya dan sosoknya pada saat ini terdiam. Meskipun Senju pada saat ini dapat dikatakan bebas dari pengekangan Xiaoyan, tetapi Senju pada saat ini benar-benar harga dirinya terluka. Senju menggertakkan gigi dan Senju kembali mempertimbangkan pikirannya. Senju menyadari mungkin akan ada bahaya jika ia tetap berada di tempat ini. Meskipun mengikuti Xiaoyan juga berbahaya, setidaknya lebih baik jika dibandingkan dengan ia yang berkeliaran sendirian. Senju pada akhirnya memutuskan untuk mencari cara agar sosoknya bisa menerobos ke lantai ke-6. Sementara itu, di lantai ke-6, Taiking pada saat ini muncul terlebih dahulu sebelum akhirnya diikuti Xiaoyan. Xiaoyan pada saat sebelumnya terpisah secara paksa, tetapi dengan pemikiran dari permaisuri, Xiaoyan pada akhirnya kembali dipertemukan bersama dengan Taiking. Xiaoyan berpikir bahwa Taiking merupakan pion penting bagi Xiaoyan dengan kekuatan yang berada di langkah kelima keabadian. Xiaoyan memerlukan bantuan yang kuat ketika Xiaoyan menyerap energi untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pun menghela nafas dan begitu sampai di lantai ke-6, Xiaoyan pada saat ini berharap ada banyak sumber energi yang bisa diserap oleh Xiaoyan. 8 baris pil ajaib di dalam tubuh Xiaoyan masih dapat ditingkatkan dengan menyerap energi iblis. Selain itu, Xiaoyan juga tersadar bahwa alasan mengapa Xiaoyan belum sepenuhnya menguasai teknik cahaya ajaib dari Tianhe yang sebelumnya. Hal itu sepertinya dikarenakan energi iblis di dalam tubuh Xiaoyan juga tidak cukup. Teknik cahaya iblis Tianhe yang didapatkan oleh Xiaoyan ini dibagi menjadi 3 tingkat, yakni bayangan, kenyataan, dan kebenaran. Untuk menampilkan sepenuhnya, ramuan atau pil iblis harus lebih kuat dan energi iblis dapat digunakan untuk menggunakan teknik tersebut. Xiaoyan juga menemukan bahwa setelah energi iblis ini terkondensasi menjadi pil di dalam tubuh, energi iblis yang dikonsumsi akan terisi kembali seiring dengan berjalannya waktu. Energi ini juga bisa diisi dengan energi iblis di sekitar atau dengan menghabisi monster iblis di sekitar. Hal ini membuat Xiaoyan tertarik kepadanya dan mata Xiaoyan pada saat ini segera melihat ke sekitar. Xiaoyan pada saat ini melihat ada satu pohon merah menyala di kejauhan. Ada banyak monster di sekitarnya dan Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Taiking.
Tai King secara alami mengerti maksud dari Xiaoyan dan Tai King pada saat ini bersiap untuk melakukan serangan. Namun bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang hendak bergerak, sebuah cahaya pedang pada saat ini segera melesat turun mengarah ke arah monster-monster tersebut. Energi pedang tajam ini mengandung kekuatan yang kuat dan begitu mendekati pohon berwarna merah, sebuah kekuatan yang kuat pada saat ini berbenturan dengan pedang sebelum akhirnya pedang bercahaya tersebut terlempar mundur. Bersamaan dengan hal tersebut, sesosok tubuh juga pada saat ini terlihat menginjak pedang mendekati kelompok Xiaoyan. Pria dengan jubah putih rapi memiliki penampilan tampan segera berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Sosoknya memperkenalkan diri bahwa ia berasal dari sekte pedang Tianwu bernama Yu Xiao. Bagaimana jika mereka pada saat ini membagi banyak buah iblis ini secara merata? Mata Xiaoyan tertuju pada sosok ini dan untuk sesaat Xiaoyan merasakan sedikit ketakutan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan masih berkata dengan dingin bahwa ia adalah orang pertama yang menemukannya. Menanggapi hal tersebut, pria yang bernama Yu Xiao segera berkata bahwa itu memang wajar. Tetapi saudara mungkin belum mengetahui mengenai hal ini. Tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan buah ajaib di tempat ini. Begitu selesai berbicara, Yu Xiao di atas pedang raksasa segera melambaikan tangannya. Energi pedang segera terbang menuju ke arah pohon merah yang menyala-nyala di hadapan kelompok Xiaoyan. Aura kuat kembali melonjak menghantam pedang yang langsung terlempar mundur. Xiaoyan melihat pemandangan ini lagi dan Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga melihat ada sesosok yang duduk bersila di pohon merah menyala. Sosok ini terlihat kurus dan memancarkan aura iblis yang sangat kuat di tubuhnya. Selain dari aura iblis, yang mengejutkan adalah ia juga memancarkan kekuatan langkah kelima keabadian. Untuk sesaat, Xiaoyan juga tidak tahu apakah orang ini masih hidup ataukah orang ini adalah mayat. Sementara itu di kejauhan, sosok ini seketika tertawa dan berkata bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan siapapun. Ia benar-benar hampir lupa seperti apakah rasanya darah. Mendengar hal tersebut, pria dengan pedang raksasa pun melirik ke arah Xiaoyan yang tertegun sejenak. Sosoknya lanjut mengalihkan perhatiannya ke arah Tai King dan sosoknya mulai berbicara. Yu Xiao berkata kepada Tai King bahwa ia berdua bisa bekerja sama untuk menyingkirkan iblis ini. Setelah itu, maka mereka akan bisa membagi buah iblis ini secara merata. Yu Xiao sama sekali mengabaikan Xiaoyan, sementara Tai King pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan. Melihat apa yang dilakukan oleh Tai King, Yu Xiao pada saat ini tertegun sejenak. Yu Xiao lanjut menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh, sementara Xiaoyan sedikit mengangguk. Yu Xiao pada akhirnya bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah di antara mereka yang merupakan master atau tuannya? Yu Xiao memandang ke arah Xiaoyan yang tersenyum tipis, sementara Tai King menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Melihat adegan ini, Yu Xiao seketika menyadari sesuatu dan sorot mata Tai King juga telah menjelaskan semuanya. Yu Xiao pun menghela nafas dan pada saat ini segera kembali fokus pada monster-monster yang akan mereka hadapi. Sementara itu Tai King pada saat ini segera meledakkan aura kuat dari langkah kelima keabadian. Tai King segera berkata bahwa mereka harus melakukan pertempuran cepat dan keputusan cepat. Yu Xiao juga menyipitkan matanya dan kekuatan yang kuat dari langkah kelima seketika melonjak dari tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melesatkan kekuatan spiritual dan Xiaoyan tidak bisa merasakan aura sosok yang berada di pohon. Sosok ini tampak seperti boneka mayat dan tidak ada kehidupan di tubuhnya. Tidak ada aura dari pihak lain dan ia benar-benar masih belum melakukan gerakan apapun. Bahkan kekuatan spiritual keadaan di milik Xiaoyan benar-benar tidak bisa menangkap sosok-sosok di antara mereka.
Xiaoyan pun bergumam bahwa ada yang tidak beres di sekitar sini. Sementara itu Tai King pada saat ini segera mengambil tindakan maju. Di sisi lain, Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan, tentu saja ada formasi di tempat ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan buru-buru menghentikan Tai King dan berteriak agar Tai King menunggu sejenak. Namun tampaknya hal tersebut terlambat karena sosok Tai King sudah mendekati pohon merah menyala. Cahaya merah langsung menyelimuti Tai King dan di bawah tanah ada akar pohon merah menyala yang keluar dan benar-benar membungkus Tai King dalam sekejap. Bayangan hitam juga tiba-tiba keluar dari pohon merah menyala-nyala dan cahaya hitam ini segera menusuk ke arah jantung Tai King. Bersamaan dengan cahaya hitam yang menerpa Tai King, tiga sinar cahaya pedang keluar dan melesat ke bayangan hitam. Salah satu cahaya pedang memblokir Tai King, sementara yang lainnya membantu Tai King terlepas dari kekangan. Tetapi meskipun begitu, dapat terlihat dengan jelas bahwa formasi di tempat ini sangat kuat. Meskipun tidak memiliki kekuatan untuk menyerang, tetapi mereka bisa mengekang langkah kelima keabadian. Serangan dari bayangan hitam ini juga gagal karena bagaimanapun Tai King adalah ahli di langkah lima keabadian. Kekuatan keabadian yang kuat melonjak dan menghancurkan akar pohon yang menjebak Tai King. Namun akar yang datang dari bawah juga pada saat ini kembali menyerang ke arah pria yang berdiri di atas cahaya pedang. Keduanya pada akhirnya segera melesatkan kekuatan masing-masing untuk melakukan pertempuran. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Ketika Xiaoyan kembali melihat sekitar, Xiaoyan menemukan ada lebih dari belasan sosok yang mirip dengan sosok hitam di bawah pohon. Keberadaan yang persis sama muncul di sekitar dan kelompok Xiaoyan menyipitkan mata mereka. Yu Xiao juga menyadari hal tersebut dan Yu Xiao pada saat ini menggertakkan gigi. Ia tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi rumit seperti ini. Yu Xiao pun bergumam sepertinya mereka telah menusuk sarang iblis. Ia tampaknya tidak lagi menginginkan buah iblis di tempat ini dan ia akan menyerahkannya kepada mereka berdua. Begitu selesai berbicara, Yu Xiao pada saat ini segera melesatkan pedangnya ke kejauhan. Yu Xiao berniat pergi dan sosoknya benar-benar tidak lagi menginginkan buah iblis. Berjuang untuk beberapa buah iblis sepertinya tidak layak untuk level kekuatan sepertinya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya melihat Yu Xiao yang berniat pergi. Xiaoyan segera melesatkan pedang berat misterius ke arah Yu Xiao disertai dengan angin kencang. Xiaoyan juga berteriak bahwa Xiaoyan khawatir bukan mereka yang menikam sarang iblis ini. Semuanya dimulai oleh Yu Xiao dan apakah ia pada saat ini benar-benar ingin melarikan diri? Jika ia benar-benar berani pergi, maka Xiaoyan akan menghabisi si pria duluan. Mendengar hal tersebut, Yu Xiao pun menoleh dan langsung mengangkat pedang panjang miliknya. Sosoknya segera memblokir pedang berat yang dilemparkan oleh Xiaoyan dan benturan seketika terjadi. Kekuatan dahsyat dari pedang berat milik Xiaoyan pada saat ini membuat Yu Xiao terkejut. Yu Xiao sedikit terlempar mundur sebelum akhirnya berteriak, "Mengapa saudara mengatakan hal ini?" Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan niat membunuh ketika menatap ke arah Yu Xiao. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa terlepas dari apakah ia yang menyebabkannya atau tidak, mereka akan menghadapinya bersama-sama atau jika tidak maka Xiaoyan akan menghabisinya. Yu Xiao pada saat ini mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya pedang segera mengembun di tangannya dan sosoknya segera berteriak bahwa Xiaoyan terdengar sangat gila. Jika begitu permasalahannya, maka ia ingin melihat seberapa banyak yang bisa Xiaoyan lakukan. Tanpa banyak cincong lagi, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya.
Pedang berat misterius pada saat ini segera kembali ditarik masuk ke dalam tangan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini lanjut melompat dengan tinggi dengan melesatkan pedang berat misterius ke arah Yu Xiao. Yu Xiao juga pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan miliknya dan segera melesatkan pedang ke arah lesatan serangan Xiaoyan. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar segera melakukan pertempuran intens dengan kekuatan masing-masing. Benturan pertama pada akhirnya segera terjadi dengan kedua belah pihak yang bertabrakan dengan keras. Raungan bergema ketika kedua belah pihak pada saat ini bertabrakan. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya juga menyapu ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan pada saat benturan. Pedang-pedang ini semuanya menghancurkan pakaian di tubuh Xiaoyan. Pakaian Xiaoyan robek berkeping-keping memperlihatkan tubuh Xiaoyan yang sangat kuat di balik pakaian tersebut. Begitu pedang-pedang ini menghantam kulit Xiaoyan, terlihat adanya percikan kembang api yang berterbangan. Hal ini seketika membuat mata Yu Xiao sedikit menyipit. Pedang-pedang ini benar-benar mengeluarkan suara benturan logam seolah-olah tubuh Xiaoyan sebanding dengan kekuatan pedang tersebut. Tubuh Xiaoyan bahkan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali dan hal tersebut menunjukkan bahwa tubuh Xiaoyan jauh lebih kuat. Yu Xiao mendengus dingin dan cahaya dingin juga pada saat ini segera muncul di kedalaman matanya. Ia terkejut pada Xiaoyan di dalam hatinya dan berpikir bahwa bahkan jika Xiaoyan adalah langkah kelima keabadian, sama sekali tidak mungkin baginya untuk bisa menahan lesatan pedang Yu Xiao tanpa kerusakan apapun. Sementara itu, guntur surgawi penghancur kehampaan juga pada saat ini segera melintas di tubuh Xiaoyan. Ada juga api yang menyala di mata Xiaoyan dan lesatan cahaya pedang ini pada akhirnya benar-benar perlahan habis dan hancur. Yu Xiao pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat tidak mungkin. Ia tidak memiliki jejak kekuatan keabadian, tetapi tubuhnya begitu kuat. Mungkinkah ini adalah tubuh keabadian yang legendaris? Yu Xiao pada saat ini diam-diam terkejut dan berpikir bahwa meskipun tubuh keabadian ini sangat langka, tetapi karena kekuatannya, setiap orang tentu pasti akan mengetahui dan tidak akan berani dengan gegabah berhadapan dengannya. Yu Xiao pada akhirnya memutuskan untuk sedikit mundur dan menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu, pada saat ini monster-monster yang berada di sekitar juga melakukan serangan ke arah mereka berdua. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan segera mengeluarkan sayap dewa bela diri. Begitu sayap ini terkepak, sosok Xiaoyan seketika menghilang. Sesaat kemudian banyak benturan seketika terjadi dan beberapa monster langsung dihancurkan oleh pedang berat misterius Xiaoyan. Monster-monster ini benar-benar langsung dihancurkan dan menghantam tanah dengan keras setelah dipukul Xiaoyan. Sementara itu Yu Xiao pada saat ini menyipitkan matanya dan Yu Xiao menyadari bahwa ia jelas bukan tandingan Xiaoyan. Menilai dari perilaku Xiaoyan sebelumnya, Xiaoyan juga benar-benar merupakan orang yang kejam. Yu Xiao berpikir tampaknya jika ia benar-benar ingin melarikan diri, Xiaoyan mungkin akan membunuhnya terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Selain itu, monster-monster iblis di sekitar ini juga tampaknya sama sekali bukan ancaman bagi Xiaoyan. Xiaoyan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Selain itu, serangan-serangan dari banyak monster ini yang mengenai tubuh Xiaoyan juga tampaknya tidak berdampak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terlihat tenang dan mata Xiaoyan seketika tertuju kepada Yu Xiao dan Tai King. Xiaoyan berpikir bahwa penampilan Yu Xiao ini benar-benar sangat aneh. Pada saat Tai King terjebak sebelumnya, Xiaoyan melihat Yu Xiao mengambil tindakan penyelamatan. Xiaoyan berpikir mungkinkah kedua sosok ini saling mengenal? Jika begitu permasalahannya, maka kemungkinan besar sosok Yu Xiao ini berasal dari istana pemburu dewa. Tujuannya datang ke sini sepertinya mungkin untuk menjaga keberadaan Tai King.
Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini semakin tidak akan melepas sosok Yu Xiao. Xiaoyan tidak tahu apa rencana Zhu Ji, tetapi karena ia telah mengirimkan orang-orang ini, maka Xiaoyan akan menerima mereka dengan baik.